Prestasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS diunjur bertambah baik tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict, ia disokong usaha-usaha membantu pemulihan perniagaan dalam kalangan usahawan. Laporan 2022 prestasi PMKS itu jauh lebih baik daripada tahun 2021 selepas ekonomi dibuka sepenuhnya di Malaysia, dan saya amat yakin 2023 ini akan lebih baik daripada 2022, terutama dengan adanya kestabilan politik, misalnya dengan kerjasama dengan negara-negara serantau yang lebih baik. Saya amat yakin ini membuka ruang yang lebih baik kepada SME. Beliau berkata demikian pada sidang media prestasi PMKS 2022 di Kuala Lumpur.